Di Pahang, indeks kes jenayah menunjukkan penurunan sebanyak 3,269 bagi tempoh Januari hingga Disember 2019 berbanding 3,582 bagi tempoh sama tahun 2018. Statistik itu menunjukkan penurunan sebanyak 313 kes atau 8.7% berbanding tahun sebelumnya. Ketua Polis Pahang, Dato' Abdul Jalil Hassan berkata, fokus utama bagi kontinjen Pahang adalah memastikan kadar jenayah dapat dikurangkan dan ditangani dengan sebaik mungkin. Dalam pada itu, kes-kes yang berunsurkan ancaman ugutan, fitnah, hasutan, perkauman dan keagamaan akan ditangani habis-habisan. Menurutnya, polis sebagai badan penguatkuasa akan sentiasa memantau dan memberikan bantuan dalam menjaga keamanan masyarakat dan negara. Of the list of the names of the suspicious yang dia cari, kita akan membuat pemerhatian dulu. Kita bukan tangkap secara sembrono. Ada cara dan kaedah bagaimana kepakaran anggota dan pegawai narkotik untuk menentukan sama ada penama yang telah diberikan oleh ketua agensi berkenaan terlibat dengan dana. InsyaAllah tak ada penganiayaan. Yang penting tiada penganiayaan akan dilakukan ke atas penama-penama yang diberi. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam taklimat bersama ketua-ketua jabatan dan ketua-ketua polis daerah semasa tahun baru 2020 di IPK Pahang. Dalam majlis tersebut, turut hadir Timbalan Ketua Polis Pahang, Dato' Muhammad Yusri Hassan Basri.